Ini percobaan kedua, pakai bahan yang lain di mixing, tiga bahan sekaligus untuk kasus repair part yang loose atau nggak bisa ngunci ya. Jadi kalau ditekuk pasti ada coplok atau copot si tangannya ini. Oke, ini udah nunggu 24 jam atau semalam. Testing. Touch. Bisa ngunci. Udah ngunci ya. Ini baru kasus yang ini sepertinya sih lumayan berhasil. Untuk yang tangan seperti ini. Tapi ini ada lagi pertambahannya ya, tangan yang pedang sama yang tembakan. Dan kita coba lagi yang ke part tambahan yang lain. Oke. Semoga berhasil. Oke, ini udah diganti ke apa? Part tangan yang berupa tembakan atau cannon, cannon blast apa ya namanya. Kita coba sekarang apa dia bisa artikulasi tanpa lepas ininya. Yuhu, kunci nih. Oke. Sekarang kita coba ke part yang ketiga. Ini berupa tangan pedang. Oke. Oke, percobaan berikutnya ini udah dipasang tangan yang apa? Pedang. Kita coba kita tekuk. Bakal lepas. Kita lurusin lagi. Kuat ya ngunci. Nih. Ngecepat apapun ngunci. Oke, sepertinya udah beres. Oke guys, berhasil sepertinya percobaan dengan tiga campuran bahan sekaligus untuk mengatasi part yang susah ngunci atau loose untuk kasus join apa ini, Rockman X apa ya, lupa namanya, dengan tiga part tangan yang sedang ganti-ganti. Oke, thank you guys, jangan lupa di like page nya di subscribe juga channel YouTube nya Naren Speaker Station. Oke, thank you, ciao.